Ya, berikut ini merupakan daftar 11 pemain terbaru Persela Lamongan untuk Liga 2 musim 2023-2024, Bos. Oke, yang pertama ada nama Rifaud Derajat, berumur 23 tahun, tinggi 170 cm, posisi bek kanan, kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan. Kemudian ada nama Herman Zumapo, berumur 41 tahun, tinggi 186 cm, posisi sebagai penyerang, kelahiran Kamerun. Oke, berikutnya ada nama Rahel Radiansah, berumur 32 tahun, tinggi 165 cm, posisi sebagai sayap kiri, kelahiran Palangkaraya. Ya, berikutnya ada nama Aldi Al-Akhia, berumur 29 tahun, tinggi 171 cm, posisi sayap kanan, kelahiran Tangerang. Oke bos, berikutnya ada nama Dwi Rafli Angga, berumur 26 tahun, tinggi 181 cm, posisi sebagai penyerang, kelahiran Kota Medan. Oke bos, berikutnya ada nama Ade Jantra Lukmana, berumur 33 tahun, tinggi 172 cm, posisi gelandang serang, kelahiran Tangerang. Ya, berikutnya ada nama Ikwan Ciptadi, berumur 29 tahun, tinggi 182 cm, posisi sebagai bek tengah, kelahiran Jakarta. Oke bos, berikutnya ada nama Yogi Triana, berumur 28 tahun, tinggi 190 cm, posisi sebagai kiper, kelahiran Kota Bogor bos. Oke bos, berikutnya ada nama Muhammad Agung Pribadi, berumur 33 tahun, tinggi 171 cm, posisi sebagai bek, kelahiran Bandung. Kemudian ada nama Zahran Fayyad, berumur 22 tahun, berposisi sebagai bek kiri, kelahiran Tangerang, bos. Oke, kemudian ada nama Wildiansyah, berumur 36 tahun, tinggi 173 cm, posisi sebagai bek tengah, kelahiran Bandung. Oke teman-teman semua, itulah sekilas informasi daftar terbaru 11 pemain Persela Lamongan untuk musim 2023-2024. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah. Salam Pontianak Sport Channel.